Wis tekan, Rom. Ah. Kurang lah. Berarti ini nanti diberi judul yang suka selonjoran gitu aja ya. Iya. Luar biasa. Iya, betul-betul luar biasa, sangat bagus, teman-teman. Aduh. Aku malah kecendol dubur. Tapi rencana mau ada datang lagi atau gimana, Mas? Tunggu aja. Tunggu aja ya. Dengan Hino R260, kalau untuk pintu driver dia memang enggak ada, dia langsung paten di sini nih. Jadi untuk mengamankan drivernya biar enggak lari dari kenyataan. Jadi memang pandai dari Adi Putro, dia langsung tutup patian aja. Driver tanggung jawab. Iya, jadinya nanti drivernya biar enggak lari dari kenyataan, pokoknya langsung di dalam aja. Itu. Oke, okay, ya ini mau di langsung parkir ke belakang. Wah, ini apek langsung. Apek toh. Betul-betul bagus ini ruangannya, coba, Mas. Coba ligo. Iya, aku duduk, tadi sudah nunggu. Coba, oh. coba Mas jangan nunggu Mas biar kelihatan. Nah, ini keton nih. Iya, biar kelihatan, biar kelihatan. Tunggu. Nah, gini. Berarti ini memang dikhususkan untuk seperti ini atau gimana, Mas? Oh, iya. Oh, tetap kok. Tunggu. Tempat duduknya aja cuma. Ah. Tekan, Rom. Ah. Kurang lah. Berarti ini nanti diberi judul yang suka selonjoran gitu aja ya. Iya. Luar biasa. Iya, betul-betul luar biasa, sangat bagus, teman-teman. Aduh. Aku malah kecendol dubur. Tapi rencana mau ada datang lagi atau gimana, Mas? Tunggu aja. Tunggu aja ya. Bikin kejutannya aja ya. Nah, ini bawahnya itu ada sepatu. Oh, di bawah. Sepatu murah hilang. Oh, di bawah pun ada untuk letak sepatu. Ada sepatu, ada tas toh. Iya. Jadi seperti ini ya pemirsa. Memang sengaja tempat duduknya seperti ini, juga ada nanti letak sepatu, kaki bisa selonjoran sampai ke depan. Selonjoran. Jadi sangat lega sekali. Ya. Juga ada legres tangan juga. Jadi privasinya terjaga, Mas. Nah, betul-betul terjaga. Kenyamanannya juga terjaga sekali, Mas. Enak, ya, betul-betul luar biasa. Kita lihat toilet. Ini toilet seperti jadi saya tuh paham ya tentang kenapa kok pintunya di tengah, karena di sini nih untuk toilet. Nih toiletnya. Toiletnya sih. Wih, toiletnya pun sangat bagus. Kondisi darurat. Masuk toilet. Dengan kondisi apapun tetap bagus, tetap kita nggak ada masalah. Oh. Air ya, Mas, keluar air. Ini blower. Oh, blower. Jadi blower. Biar nggak panas gitu ya. Oh. Iya. Ini memang unit terbaru ya dari Pro Efisiensi itu. Lo apa namanya? Kemudi juga dashboardnya. Ini ya seperti ini. Dashboard masih tetap menggunakan CB3 Voyager, belum ada perubahan. Yuk kita turun, Mas Haji. Kameranya aja. Oh, ada kamera. Oh, berarti sih. Oh. Kamera parkir dan sebagainya. Berarti sekarang yang monitor dia sudah menggunakan Android. Kalau monitornya sudah menggunakan Android, nih. Ini TV juga ada ya. Berarti TV-nya ada dua, salah dengan belakang. Nih, luar biasa ya seperti ini. Lihat mesinnya, berarti ada sangat berbeda sekali ya, karena dia udah Euro 4. Wih, mantep coy. Oh, mantep banget ini. Wah, mesinnya luar biasa ini. Jauh banget ya, Mas Haji, mesinnya. Nah, ini kelihatan keker, kelihatan besar gitu loh. Hino RM ini. Luar biasa memang, perbedaannya sangat jauh. Kalau itu semua itu di sana kan menggunakan Hino R260. Jadi mesinnya jauh sekali sasisnya. Ini lihat ya, seperti keker banget, besar banget sampai sana engine-nya. Karena dia unit baru berapa hari, jadi masih bau material-material besi. Belum ada bau apapun, masih ya kecuali hanya bau cat dengan besi aja.
dia menggunakan air suspensi, AC menggunakan Denso. Denso pun sudah terbaru, sudah beda ya dengan yang Hino R260. Tuh, juga angin-anginnya ini beda banget ya dengan yang Hino R260. Nah, kita bisa lihat sudah engine-nya. Ada yang perbedaan dengan Hino R260. Kalau untuk pintu driver dia memang enggak ada. Dia langsung paten di sini nih. Jadi untuk mengamankan drivernya biar enggak lari dari kenyataan. Jadi memang pandai dari Adi Putro, dia langsung tutup patian aja. Driver tanggung jawab. Lah iya, jadinya nanti drivernya biar enggak lari dari kenyataan. Pokoknya langsung di dalam aja. Itu. Oke, ya ini mau di langsung parkir ke belakang.